from up here, the world seems small. We can sit together. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, gembira, dan semoga kita semua tetap dilindungi Tuhan. Pada pertemuan ini kita akan belajar bersama menggambar skema fotosintesis dengan menggunakan aplikasi Microsoft Paint. Pertama kita buka dulu Microsoft Paint-nya dari start. Lalu kita scroll ke bawah. Windows Accessories Paint. Langkah yang pertama kita buat dulu garis tepinya ya. Kita pilih rectangle ini. Size-nya kita pilih dia 3 pixel. Kita buat dulu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggambar tanahnya. Kita pilih juga dari rectangle ini. Kita buat di sini seperti ini. Berikut kita gambar batang pohonnya. Kita pilih icon curve-nya ini. Ya, kita tarik dia seperti ini. Lalu ini kita lengkungkan. Lalu kita tarik lagi dari sini. Lalu ini kita lengkungkan di atas dulu, lalu di bawah seperti ini. Oke, untuk menggambar daun pohonnya kita gunakan juga icon curve-nya ya. Pertama kita tarik dulu dia di sini seperti ini. Lalu ini kita lengkungkan ya. Lalu kita tarik lagi seperti ini. Ini kita lengkungkan. Oke, kita tarik garis lagi untuk tulang daunnya. Ini kita lengkungkan dia ya. Oke, kita buat lagi di sini. Kita tarik dia seperti ini, lalu ini kita lengkungkannya. Dari sini juga. Ini kita lengkungkan dia. Oke, selanjutnya kita pilih dulu icon magnifernya ini, kita perbesar. Kita ambil erasernya ini, kita hapus dulu ini. Oke, kita zoom out dia. Ini kita scroll ke kiri. Nah, ini kita scroll ke atas. Oke, kita ambil lagi icon curve-nya ini. Kita buat tulang daunnya. Ini kita lengkungkan seperti ini. Bisa diikuti ya. Oke, kita buat lagi daunnya di sini. Ini kita lengkungkan dia. Tarik lagi. Untuk tulang daunnya juga icon curve kita tarik ya. Oke, yang berikut di sini juga ada ya, agak kecil di atas kita buat. Ini kita tarik juga tulang daunnya di sini. Oke.
Oke, di sini kita buat lagi agak besar sedikit ya. Tarik lagi, membuat daun pohonnya. Oke, kita buat lagi tulangnya. Tulang daunnya ya. Oke, yang berikut ya, kita gambar dulu mataharinya ya. Kita pilih dia opalnya ini. Ya, kita buat dulu di sini. Mataharinya ya. Terus untuk sinarnya ya, kita pilih dia icon lainnya ini, lalu kita tariklah seperti ini. Terus ini kita tarik lagi di sini. Oke, selanjutnya bisa kita pilih icon magnifier-nya ini. Kita buat dulu bentuk panah dia ya. Kita ambil line ini, tarik ke seperti ini. Oke, bisa kita warnai dulu yang ini. Oke, kita zoom out ya. Oke, selanjutnya kita akan buat keterangannya ya. Kita pertama kita pilih dulu icon kurvenya ini ya. Dari sini kita tarik ke sini, ini kita lingkupkan ya. Oke, kita ambil lainnya ya untuk membuat panahnya ya. Oke, kita ambil lagi kurvenya ini, kita tarik dari sini. Ini kita lingkungkan ya. Lalu kita ambil lainnya ini, kita buat anak panahnya. Oke, selanjutnya kita tarik lagi dia dari sini, kita pilih icon kurvenya ya. Ini kita lingkungkan, kita ambil lainnya ini, kita buat dia anak panahnya seperti ini. Oke, yang berikut kita buat lagi di sini. Kita pilih dia lain aja ya, supaya lurus bisa ditekan tombol shift-nya. Lalu kita buat lagi anak panah seperti ini. Oke, yang berikut bisa kita pilih dia icon teksnya ini ya. Kita buat dulu keterangannya. Sini namanya energi ya, energi. Ini kita ganti jenis fontnya ya, kita blok dia, kita pilih dia yang Arial juga bisa. Size-nya kita kecilkan, kita buat dia
22 ya. Ini kita buat di sini. Oke, di sini kita buat keterangannya. Oksigen dikeluarkan ya. Oksigen dikeluarkan. Oke, ini kita atur. Oke, di sini kita buat teksnya lagi, yaitu klorofil ya. Ini. Lalu di sini kita buat dia keterangannya membentuk glukosa. Oke, di sini kita buat dia karbon dioksida ya. Oke, yang ini kita buat air. Oke, sekarang kita warnai dulu ya. Warna tanahnya bisa kita pilih dia yang abu-abunya ini. Kita pilih-pilih karena ini kita warnai, atau yang lain juga bisa. Ya, atau yang brown ini seperti ini. Untuk batang pohonnya bisa kita pilih dia yang merah gelap ini. Daunnya warna hijau ya. Oke, untuk panahnya ini warna hitam kita buat. Kalau susah mewarnai bisa dibesarkan dulu gambarnya ya. Kita pilih ikon magnifiernya ini, kita perbesar, kita ambil pilih colornya. Kita warna yang putihnya. Kalau ada yang salah, bisa kita rapikan, kita hapus. Bisa diikuti ya. Oke, kita zoom out dia. Ini kita scroll. Oke, yang berikutnya kita buat dulu gambar air di bawah tanah ini ya. Kita pilih dia brushnya ini ya. Lalu kita pilih dia yang oil brushnya ini. Kita pilih warna biru ya. Size nya kita pilih dia yang 16 pixelnya ini. Lalu ini kita tarik seperti ini. Oke, nanti kita rapikan ya, kita hapus. Yang selanjutnya bisa kita pilih yang warna abu-abu ini. Di sini kita perkecil size-nya. Oke, Bapak kembalikan dulu warna biru. Supaya nampak ada yang putih-putih ya, kita pilih dia anak panah brushnya ini, lalu airbrush kita pilih warna putih, size nya yang paling besar kita pilih, tinggal pilih seperti ini. Oke, kita pilih warna biru kok terlalu putih.
tepuk lagi ya. Oke, kita pilih dulu dia selectnya ini ya. Ini kita rapikan supaya seperti yang di buku kita ya. Lalu kita pilih cut ini juga, kita select di sini, lalu kita cut di sini juga, lalu kita cut dia supaya rapi. Oke, untuk matahari bisa kita pilih yang gold-nya ini ya. Kita pilih color-nya ini seperti ini. Oke, kita buat warna di sini, bisa warna biru mudanya ini seperti ini. Ya, atau mau lain warna juga bisa. Sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, anak-anak, seperti itulah menggambar skema fotosintesis ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa membuatnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.